Puji syukur 428. Bapa di surga, gerakkanlah roh terangmu ke dalam hati kami, agar kami tergerak untuk senantiasa berbagi kasih kepada sesama seperti Kristus sendiri. Semoga karenanya dunia menyerahkan dirinya kepada kebangkitan abadi dan penyertaan Kristus bagi kami. Kita duduk beberapa penyampaian kita. Terima kasih kepada Dekarismatik Katedral dan juga bersama organis adik-adik yang akan ini baik dikasih siapa yang ada di dalam kami dan juga kepada petugas khusus untuk menjalankan tugas dan bantuan dalam gereja Daya Rohani Salvo. Dan untuk minggu depan, mohon para petugas memperhatikan tugas-tugasnya untuk persiapkan yang baik. Kita pertama wilayah Rohani Santo Antonius dan organis Terbendade, petugas khusus wilayah Rohani Bihaga. Kita kedua jam 8.30, wilayah Rohani Santa dan Adikon Salim sebagai organis. Dan petugas khusus wilayah Rohani San Petrus dan misa ketiga jam 18.00 KRI Santa Bernadette dan Bapak Teologi sebagai organis dan petugas khusus PKRI Santa Ana. Dan untuk agenda paroki pekan ini mohon diperhatikan yaitu tanggal 17/2019 jam 17.00 ada pelatihan membuat nugget. Kita pernah nugget, tahu nugget dari WKRI Ranti Santa Maria dan pengurus WKRI cabang Katedral Manado di Pastoral. Dan jam 18.00 rapat Dewan Pastoral Inti dan Pastor Paroki. Dan berkaitan seperti biasa dan penyampaian untuk calon nikah yaitu pertama Renato Andre Yusuf.
Paroki Santuatoris Adikum dan Maria Gladys Dwi dari Paroki Santa Maria Bintang Kedoralu untuk penyambutan yang sudah kali ini berakhir. Barang siapa mengetahui dan adanya halangan nikah tersebut, mohon memberitahukannya kepada pastor paroki. Untuk hal-hal lain, sampaikan kepada pimpinan umat yang terpilih agar supaya akan segera diadakan pelantikan secara massal untuk seluruh pimpinan wilayah rohani lengkap, itu kepada pimpinan wilayah rohani yang baru mohon melengkapi agar struktur kepemimpinan yaitu seksi, dan kalau sudah mohon dimasukkan ke bisa ya, atau di sekretariat paroki. Jadi itu beberapa penyampaian, dan akhirnya yang terkasih, mari kita menyadari bahwa pelayanan kita, persatuan mesra antara Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus akan menjadi nyata dan konkret kalau dari diri kita sendiri, dalam keluarga kita, lingkungan kita, kita bisa laksanakan dengan baik, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan, kesatuan hati dan pikiran, kesatuan badan kita, kesatuan dengan sesama kita dan lain-lain, maka damai selamat akan menyertai kita. Untuk itu mari kita mohon berkat dalam besar kita ke depan. Tuhan bersama. Di depan ada.